Yo, hai kawan, bertemu lagi dengan ku Beacon Cream dan selamat datang di Minecraft Beacon Family. Sekarang aku lagi sendiri soalnya keluargaku lagi ada yang di kamar beta Cream. Ya, si Kleta juga lagi ada di kamar beta ya. Dan si Hana di mana ya? Oh, Hana di atas, coy. Dia kayaknya demen banget buku ya. Kayaknya emang udah bener. Dia lahir di perpustakaan, dia sukanya buku. Karena aku udah punya dua anak sekarang bersama Kleta, jadi aku berpikir kalau aku misalnya bakal kasih mereka hewan peliharaan ya. Soalnya menurut yang aku baca-baca, kalau anak kecil dikasih hewan peliharaan seneng gitu. Jadi mereka kayak punya temen gitu lah ya, temen hewan peliharaan gitu. Jadi ini mungkin dibuka aja deh jendelanya. Aku udah pesen beberapa hewan di toko online. Ya masalahnya ini toko online sih, aku pesen hewannya. Lagian aku gak tahu coy beli di mana lagi hewan peliharaan. Oh, udah datang tuh hewan peliharaannya. Oke, aku gak yakin sih kawan. Aku belinya di toko online soalnya. Hewan peliharaan di toko online aneh gak sih kawan? Ya lumayan lah. Oke, aku juga udah nyiapin kandang buat mereka ya. Di sini ada dua, di kiri sama di kanan. Aku bakal pisahin kucing sama anjing ya. Soalnya kalau kucing sama anjing disatuin takutnya berantem. Ntar ribet coy, malah kerusuhan, malah tawuran antara anjing dan kucing. Soalnya aku beli dua ya, anjing sama kucing. Semakin banyak hewannya kayaknya mereka semakin demen seharusnya. By the way sih aku lapar, sebelum aku buka barang-barangnya mungkin aku bisa cari makanan dulu di kulkas. Kosong, gak ada makanan di kulkas. Oh ini udah ada nih di piring lah, makan yuk. Siapa itu? Kita bakal datengin ya tuh orang siapa. Hey, kamu siapa? Dia Willis the Guard. Hey, good to see you. Oh, dia Willis the Guard. Kayaknya kita bisa minta bantuan Willis the Guard buat melindungi rumah kita dan keluarga kita ya. Soalnya keluarga aku juga udah semakin besar dan aku gak tahu ntar bakal punya anak lagi atau enggak. Willis the Guard, aku minta bantuan kamu ya. Ayo ikuti aku. Tugasmu itu adalah melindungi daerah rumah ini ya. Oke, si Willis the Guard mulai hari ini dia bakal bantuin kita buat jaga rumah ini. Jadi kita udah punya guard satu ya. Lagian si Willis the Guard ini sendirian aja loh di sini loh. Eh, kamu ada temen gak? Derp. Oke, aku gak ngerti bahasamu jadi aku tinggalin aja. Oke, sekarang kita bakal buka ya kawan ya, kucing sama anjing ya. Dan aku gak tahu ini sehat-sehat aja atau enggak nih kucing sama anjingnya yang kita beli di toko online. Ya tapi gak apa-apa, kita udah punya Willis the Guard yang bantu kita kalau misalnya keadaannya di luar kendali kita. Semoga Beta sama Hana demen ya. Halo Beta. Beta, kamu jagain adekmu dulu ya. Kleta, aku akan memberikan hewan peliharaan untuk mereka. Doakan aku supaya aku selamat-selamat saja. Oke, tanpa basa-basi kita bakal buka aja langsung ya hewannya. Kita bakal buka yang anjing dulu. Sebentar, ini kok banyak banget ya anjingnya ya? What the heck? Terus kenapa kita dikasih bibit? Oke, aku nggak tahu coy kenapa aku pesen banyak banget ini anjingnya. Mungkin kita bakal buka anjingnya dulu ya. Yang anjing kita bakal taruh yang di sisi kanan ya kawan ya. Oke, di sini ada 10 masing-masing jenis. Aku beli 10. Kayaknya aku salah pesen banyaknya. Ini sih kebanyakan kurasa. Tapi aku penasaran nih bentuk anjingnya kayak gimana sih. Kita bakal coba buka dulu ya. Green puppy, apa ini? Ih, anak anjingnya warna hijau. Unyunya, oh, ini tipe apa coy? Unyu banget coy. Wih, dia berlari. Oh my god, dia kayaknya seneng banget coy. Selamat datang di rumah barumu. Mungkin aku bakal kasih dia temen ya, warna merah nih. Mungkin, yang ini warna merah. Oh ini kayaknya, ini deh kawan, warna pelangi deh anjingnya ya kawan ya. Dan kayaknya aku pesennya semuanya anak anjing kawan. Bukan anjing, anak anjing. Wah, lucunya. Kalau yang biru gimana? Astaga, seperti warna biru laut ya kawan ya. Seperti warna biru laut. So cool, keren banget. Ntar ini ayam ngapain? Woi, ayam kamu ngapain di sini? Woi, nyasar woi, ini kandang anjing woi. Oke, kalau ungu kayak alien kawan warna anjingnya ini. Keren banget ya, ada anjing warnanya begini pun aku juga kaget ya. Ternyata toko online lucu-lucu kawan jualnya. Gak anjing biasa tapi anjing yang luar biasa. Tentunya yang kuning juga lucu. Kenapa lidahmu warna ungu? Anjay, keren-keren. Kayaknya lidahnya beda-beda semua ya kawan ya warnanya. Tapi kebanyakan warna lidahnya merah, cuman dia doang warna ungu si kuning. Aduh, kamu kenapa? Terus terakhir adalah Steve. Papi ini apaan? Oh my god. Oh my god. Kak aku, oke, mungkin gak semua anjing yang dijual di toko online itu normal. Ini normal dari mana aja, ini gak normal woy. Woy, dia paling girang sendiri lagi ya kawan ya. Oh my god, ini masih ada 9 lagi kalau aku spawn semua. Oh my god. Aku bisa gila cuy.
nanggepin gini semua. Oh my god, ini harus disesuaikan, coy. Gak boleh kebanyakan Steve Puppy, gak boleh kebanyakan anak anjing Steve. Kita mesti banyakin yang kuning juga. Kita bakal banyakin yang ungu juga. Kita bakal banyakin yang warna biru juga, merah juga, dan hijau juga. Anjay, banyak banget, coy. Oh, ini masih Hana Cream sama si Beta Cream bakal lama banget ya di sini ya. Terus ini dibibit kita kasih buat apa? Wow, ngikutin kita semua aja, tolong, tolong, aku dikejar, tolong, aku dikejar, woi. Ah, oh my god, tolong, oh my god, aku dikerumunin kawan, aku dikerumunin, aku gak bisa gerak. Oh my god, ayam, kamu ngapain ikut-ikutan ayam? Tolong. Oh my god, mereka larinya cepet banget, anjay, buat main. Kita ngajak jalan mereka bareng-bareng aja, keren ya kawan. Kita ngajak mereka jalan-jalan pakai ini, anjay. Ini ayam nyasar jumpa, ngapain? Oh my god, lucu banget. Oke, tangkap itu, tangkap. Yaelah, ini aku pegang lagi. Ya, mereka udah gak tertarik ya kawan ya. Kocak banget, anjay. Yaudah deh, aku bakal keluar ya. Oh my god, aku yakin nih Beta sama Hana bakal demen banget ya. Oke, hari udah mulai malam. Mungkin aku bakal segera ambil yang kucingnya ya kawan ya. Kita bakal ambil semua yang kucingnya. Dan kita punya banyak banget ini kucing juga, anjay. Oke, di sini kita ada companion cat. Apa ini? Oke, kucingnya yang aneh, coy. Kucing toko online masa begini, coy. Companion ada hati-hatinya apa-apaan, woy. Ini kucing daerah mana, woy? Kucing mana lo? Terus farting cat, apa ini? Oh my god, barusan dia kentut kah? Ih, jorok, ih. Kucingnya doyan kentut, anjay. Oke, ini kucingnya aneh nih. Aku salah beli kucing di toko online nih, salah nih. Ini grabby cat apa? Oh my god, oh my god, dia ngeluh mulu, coy, kucingnya. Ada kucing suka kentut, kucing yang penuh dengan cinta, dan kucing yang selalu mengeluh. Ini apa, giant cat? What the heck? Gede banget, giant, coy. Giant kucingnya. Anjay, gede banget, boy. Dia ingin menguasai dunia apa? Ini pagar bisa ngalangin dia apa? Aku nggak tahu, coy. Kita coba lagi deh, kucing lagi. Spider cat. Spider cat ini laba-laba kucing. Ini maunya laba-laba atau kucing? Kita coba yuk. Oh my god, kucingnya ada 8 kaki, apa-apaan, woi. Oke, 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 mungkin aku bakal tidur dulu soalnya hari udah mulai malam. Aku harap ini semua hanya mimpi, coy, kucing kayak gitu. Aku harap semuanya hanya mimpi. Oke, hari sudah pagi, semoga semua ini hanya mimpi ya. Halo, Kleta Krim, selamat pagi. Oke, ini gak mimpi, anjay, gede banget, dah, woi. Jangan keluar, jangan keluar, jangan keluar pagar. Oke, aku mungkin bakal, oh my god. Aku mau masuk lewat mana, woi? Aku takut mereka malah keluar pagar, malah mengacaukan dunia, coy. Soalnya ini aneh-aneh semua. Oke, kita masih punya berapa jenis kucing lagi? Semoga nggak aneh-aneh semua. Di sini ada robot cat. Hah? Kucing robot? What? Kepalanya monitor, coy. Kucing robot kepalanya monitor, berkumis lagi dia. Oh my god, ini satu. Apa dia keluarin angka-angka, coy? Tapi ini paling serem sih, ini apa? Raksasa kucing, kucing raksasa apa-apa Anda? Oh my god. Kucingnya koki. Wah. Dia kayaknya buat masakin makanan buat mereka semua ya. Terus di sini ada giraffe cat. What? Ini kucing atau jerapah? Oh my god. Ini kucing atau jerapah? Aku jadi ragu loh buat nyuruh Beta sama si Hana buat main bareng kucing. Mending mereka main bareng anjing, coy. Walaupun ada anjing yang aneh juga, tapi mending bareng anjing daripada kucing-kucing aneh ini, woi. Apa-apaan ini, woi? Ini pantatnya gede banget lagi, anjay. Oh, cat lady. Oh my god, apa ini? Apa ini, weh? Weh, apa ini, weh? Weh! Apa ini, weh? Oke, ini orang nyamar ini. Nyamar ini, mesti dibunuh. No, what the heck? What the heck? Apa-apa? Gila, kalau dibunuh keluarnya 10. What? What, weh? Spider gak boleh manjat, weh. Oh my god, apa, wah? Kacau, 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 fix, fix, kacau, 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 kacau. Aku bakal taro ini, spawn bucket. Oh my god, ini apa lagi, coy? Kucing hotdog. Dan ini banyak banget, coy, ini warnanya kayak creeper. Kurasa kalau kubunuh, dia bakal ini deh, bakal ini deh, bakal meledak ya, kawan. Jadi aku gak berani. Dan yang terakhir adalah crazy cat. Oke, oke, ini disaster, kawan, tolong. Tolong, oh my god. Mereka keluar. Mereka keluar. Oh no. Oh no. Oke, ini jauh lebih di luar dugaanku, coy. Ini gimana caranya?
Guard, bantu aku Guard, jangan mojok juga, woi. Oh my god, ini di luar kendali. Mungkin kita bakal bunuh yang ini dulu ya. Mati kamu. Jangan mati-mati, coy. Oke. Dia ngeluarin apa ini, kawan? Hah, daging kucing? Kok dia ngeluarin daging kucing? What the heck? Oh my god, ini kucingnya aneh-aneh, kawan. Ini gimana cara ngebasminya, gaming? Guard, bantu aku. Guard, jangan ngeliatin doang ini. Ajar yang ini. Well, daging kucing gak mungkin, kayak. Oh my god, daging kucing bisa dimakan, anjay. Lebih baik aku taruh dagingnya di sini aja, coy. Daripada aku makan daging kucing aja. Serem lagi kucingnya yang begini-ginian lagi. Dan mereka berisik banget, coy. Meow, 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 meow. Oke, aku bakal coba bunuh ini. What the heck? Meledak, woy. Kalau di-hit, langsung meledak. Oke, dia mumpung di situ, kita bakal coba ledakin ya. Ledak kamu. Oh my god. Dan ini kalau bisa kamu agak menjauh. Menjauh dari rumahku. Keadaan sudah mulai terkontrol. Minimal semua mereka udah di dalam pagar. Kayaknya aku mesti bunuh yang kucing gila itu deh. Crazy Cat namanya, coy. Oh my god, kucing gilanya menggila, woy. Oh, aku takut ngehit dia dong. Kalau ngehit hancur nih. Oh my god, ini bencana. Kenapa aku pesan kucing sebanyak ini, woy? Oke, somehow, some way. Hari sudah mulai sore, udah mulai malam. Dan semuanya teratasi. Oh my god, tapi berapa dari anjingnya tadi pas aku beresin terkena ledakan ya. Dan ini udah aku perbaiki sebagian besar. Bahkan ini tadi lampu ini hancur sampai aku mesti buat lagi. Jadi berapa kucing yang tersisa adalah kucing kentut yang pasti bakal bau banget di sini. Si chef koki yang jago masak. Bahkan aku nggak berani, coy, buat masuk ke dalam sini buat memperkenalin satu-satu. Aku terlalu takut sama kucingnya. Kenapa kau bisa di luar, convenient cat? Ayo Hana, ayo Beta. Tada, lihat deh. Sono masuk, sono. Ini hewan peliharaan kalian. Mereka kayaknya takut kan sama kucingnya. Iyalah, siapa yang gak takut sama kucing raksasa gitu, woi. Oke, kita masuk yang ke sini aja ya. Kalian pasti berani lah kalau masuk sini. Oke nih, cia, banyak anjing ya, banyak anjing, yoi. Oh my god, si Beta takut, cuy. Tapi si Hana sih biasa aja. Dia pro, cuy, Hana Krim. Oke deh, kan aku sama anak-anakku pengen main anjing dulu ya. Walaupun kicingnya agak kita kacangin soalnya kita takut. So ya kawan, boleh kali kalian tinggalkan like di video ini. Dan boleh kali kalian share video ini. Selalu dukung Beacon Family ya. So yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. So aku Beacon Krim, thank you for watching. See you next time, goodbye.